Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا إل الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد Ayo ikhwah kita lanjutkan kajian tafsir Kali ini adalah surat Al-An'am surat ke-6 ayat 106 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik La ilaha illa huwa wa a'rid anil musyrikin Ittabi' ikutilah Ma apa-apa yang uhia oh, diwahyukan ilaika kepadamu Mir rabbika dari Tuhanmu La ilaha ilahwa tidak ada ilah kecuali dia, tidak ada Tuhan kecuali dia. Wa arid berpalinglah anil musyrikin dari orang-orang musyrik. Ada beberapa lafad pertama ittiba ittiba itu adalah iftiqarul asar mengikuti jejak yang dimaksud di sini adalah luzumul wahyi melazimi wahyu mengikuti wahyu iha itu hanya inzalu risalah ala rasuli biwa sitotil malak. iha memberikan wahyu adalah menurunkan risalah kepada rasul dengan perantara malaikat Ini artinya insiraf berpaling pendapat-pendapat ulama tentang ayat ini qala ibnu ibnu kathir berkata Yaqulu ta'ala amiran li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa liman ittaba'a tariqatahu. Allah berfirman dengan perintah kepada rasul dan kepada pengikut-pengikut tarikat ya, pengikut uh, jalan Rasulullah. Apa isi perintahnya? Ittabi' ikuti ma uhiya mir rabbika. Ai artinya telah artinya teladanilah dia. Waqtafi atharahu, ikuti jejaknya. Wa'mal bihi dan amalkan. Fa inna ma uhiya ilaika mir huwal haq. Karena sesungguhnya wahyu yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itulah yang benar. Alladzila miryatafihi. Tidak ada keraguan. La ilaha ilahuwa Tidak ada ilah kecuali dia Wa a'rid anil musyrikin Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik Berpaling itu bagaimana? U'fu anhum Maafkan mereka Wasfah dan toleransilah Wah tamil adahum Dan hadapilah mereka ya, Hadapilah gangguan mereka Hatta yaftahallahulak sampai Allah memberikan futuh padamu. Wa yansuraka wa yudfiraka alaihim. Allah memenangimu dan memberikan keuntungan kepadamu. Wa alam annal anna lil hikmatan fi idlalihim. Ketahuilah ada hikmah di balik kesesatan mereka. Fa innahu law Karena jika Allah mau lahadan nasa niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Kalau Allah mau Allah bisa memaksakan manusia mengikuti petunjuknya. Wa qala Razi i'lam anna ta'ala la mahakan kufar annam yansibuna fi idhari hadzal qur'ani iftira au ila yudaris aqwaman Ar-Razi mengatakan ketahuilah Allah menyampaikan bahwa orang-orang kafir merespon Rasulullah itu dengan iftira bahwa Quran itu ada karangan buatannya terus Nabi itu yudaris akwaman Nabi itu diam-diam belajar bisa begitu itu dapat belajar kata. Ini kata orang-orang musyrik. Wa hadil ulum minhum dan ilmu atau wahyu yang diklaim oleh Rasulullah itu sebenarnya pelajaran yang didapati dari gurunya. Qur'anan. Kemudian diedit, singkatnya diedit oleh beliau. Itu sebenarnya inspirasinya dari gurunya. Wa minallah. Dan dia ngaku semuanya itu ya berasal dari Allah. Ya ini bisa bisa dipahami begini karena mereka tidak menyaksikan turunnya ayat gitu. Jadi tahu-tahu Nabi mengatakan ini dari Allah saja. Tidak seperti kita kalau mendapat perintah, ya ada yang membacakan. Ya, contohnya kita lurah, saya lurah contohnya. Ada bupati yang membacakan. Maka kami putuskan seorang lurah harus begini. Wah itu kan didapat perintah. Tapi semua pengetahuan tentang Islam itu hanya Rasulullah yang memberitahu. Jadi walaupun ada sahabat yang rendengan terus turun wahyu, dia nggak akan dengar. Cuma dia lihat gejalanya saja Rasulullah terdiam, yang tadinya biasa, lalu keringat bercucuran, walaupun di <tuh> waktu dingin. Kalau lagi berkendara dengan hewan, maka hewannya itu turun. Itu yang dilihat dan disaksikan oleh sahabat Rasulullah. Sisanya sahabat nggak dengar. Nah, setelah semuanya selesai, normal seperti biasa, baru Rasulullah menyampaikan. Barusan saya dapat wahyu. Bla 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 bla. Gitu. Nah, inilah makanya dituduh ah itu sebenarnya dapat belajar terus diolah lagi oleh Rasulullah. Ya, tidak sedikit juga yang mengatakan begitu. Contohnya, ada juga tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa inspirasi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita itu berasal dari Waroko bin Naufal, yaitu Paman Khadijah, istri beliau. Kan setelah, segera setelah beliau turun dari Gua Hiro, menerima wahyu pertama, beliau kan menggigil tuh, demam. Lalu istrinya Khadijah mencoba menenangkan dengan membawa kepada pamannya warah bin Naufal yang pendeta. Nah, disitulah dinasehati. Maka ada yang mengatakan ya, bahwa apa yang disampaikan kepada kita dari Rasulullah itu berasal dari situ. Itu secara rutin beliau belajar katanya. Nah, tapi ini ada nggak ada ceritanya ittabi ikuti ma uhiya ilaika apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu nanti ada aduh sekarang ini ada tulisan aduh tajwid ya dari Aiman Dr. Aiman Suet apa ya jadi dia menghadirkan 25 sanad yang dia terima dari Rasulullah. Jadi sanat di abad ini yang paling fasih, paling sahih itu yang dibawakan oleh Dr. Aiman. Sudah ada bukunya. Jadi dia, dia terima dari si A, A dari si B, B dari C itu, sampai Rasulullah. Setiap sanat dia disampaikan kepada ahli sanat hari ini semuanya ngaku ini sanat terbaik di abad ini. Nah itu ada karangan bukunya. At-Tajwidul Musawwar. Tajwid bergambar. Di situ dia sampaikan nanti mungkin satu saat kita juga perlu sedikit-sedikit belajar. Bagaimana wahyu diturunkan pertama kali. ya Sampai kemudian ke tangan kita dalam bentuk buku ini mulai dibaca, ditulis di pelepah kurma, kulit, ini. Ya, jadi itu pecahan-pecahannya itu. Bagian-bagiannya itu digambar begini. Nah, setelah itu periode ini, periode ini periode. sampai ke tangan kita. Terus penulisan kita lihat aja di sini nih. Ya, ayat ini bima ittabi ma uhiyah. Oh, ini kata uhiyah oh, tidak ada titiknya. Ini iya, Ada nggak di situ pak? iya itu nggak ada titiknya. Ya kan? Biasanya kan ya kan ada titik dua. Ya, nggak ada titiknya. Nah inilah yang disebut mukjizat. Jadi mukjizat itu bukan dalam bentuk suara saja, tapi tulisan. Karena itu para pakar, walaupun tahu dia secara nahu saraf ini tidak sesuai contohnya uhiya oh, ini mestinya ya titik dua tapi karena dari sononya begitu maka dibiarkan mungkin ada hikmah yang belum mereka ketahui jadi mereka percaya begitu kita lanjutkan <tuh> supaya ya Allah menghibur Rasulullah supaya tidak membuat futur fitablikit dakwah warisalah dalam menyampaikan dakwah dan risalah ikuti apa yang diwahyukan kepadamu ya jadi harus apa harus yakin gitu kita mengamalkan sesuatu harus yakin nah sekarang ini banyak sekali media yang mengantar kita supaya ragu meragukan Islam sekarang ini banyak itu, di medsos kan yang nonton kan banyak itu saya bilang yang ngaku kiai lah ngaku mana itu cuma saya dalam hati aja kok ya dibiarkan juga dipanggil itu karena medsos itu kan implikasinya luas ya harusnya dipanggil tuh Anda belajar dari mana ada standar ya. bukunya buku apa itu. diperiksa itu Kok bisa ngomong begitu? Itu bagaimana? Itu ya. hemat. Saya mestinya dipanggil ya, dari kemenang. Siapapun, contohnya kita. Kalau sekarang saya nyeritain Hindu, agama Hindu begini-begini, salah ya. Saya harus dipanggil dari mana? Anda tahu begitu, kan? Siapapun yang nyeritain Islam salah, harus diperiksa. ya bukan untuk dihukum cuma pengen tahu ya dari mana dasarnya. Kalau ini akan berdampak luas, harus dihentikan. Kita lanjutkan. Wa izalatul dan supaya menghilangkan kesedihan. Jadi kebenaran itu harus diyakini. Kalau kita nggak meyakini, maka mengamalkannya setengah-setengah. Seperti yang saya lihat orang Islam ini nggak sholat gitu. Udah ngaku Islam, pengennya surga itu nggak sholat itu contohnya bagaimana sih orang aja kalau menginginkan sesuatu pasti berjuang untuk sesuatu contohnya kita kerja kan kita menginginkan gaji ya kan semakin gede gaji semakin disiplin perusahaan kita maka kita juga ke bawah disiplin contohnya masuk harus jam 7 masuk jam 7.10 potong nah itu akan membuat membuat kita disiplin Kan begitu kan? karena dia juga nggak pernah kendor begitu mengatakan tanggal segini bagi gaji tepat. nah ini kan menimbulkan imbas kita juga ini. nah ini yang ngomong ini Allah loh. oh bisa ada orang Islam nggak sholat itu? kenapa itu? berarti nggak yakin menurut saya. kalau yakin mustahil. contohnya di kotak itu ada listrik danger tuh, jangan disentuh. Tuh. Karena dia yakin, dia tahu tentang listrik itu berbahaya, pasti dia nggak mau nyentuh. Walaupun disorong begitu, pasti dia narik. Tapi kenapa Islam nggak begitu? Berarti nggak yakin. Kalau yakin nggak mungkin. Ya, sama dengan kita mencintai seseorang lah. Kalau kita yakin dia akan mencintai kita, pasti kita bersedia berkorban itu. Apa saja, mau benda, mau orang, kita senang naik mobil, kita senang punya kendaraan tertentu, wah pasti pelayanan kita pada benda itu lebih dari biasanya. Mungkin baru beli, dicucinya pakai air minum, air mineral, supaya sehat gitu kan. Ya nanti kalau udah bobrok mah air apa aja, air bekas juga nggak masalah. Nah kita lanjut sini. Nah, ini apa sebabnya katanya hasalah bisa babi sama itil kasubhat. Yang lalu saya sudah sampaikan, amanat ini pernah Allah tawarkan kepada bumi, langit, dan gunung. Mereka menolak amanat untuk menjadi khalifatullah. Mereka menolak, tapi mereka bersedia berdedikasi untuk memberikan servis kepada yang sanggup menerimanya. Nah ternyata manusia menerima. insan. Surat 33 ayat 72. Innahu kana jahula. Sesungguhnya dia. Dia ini berarti kepada manusia. Zalum. Sangat zalim. Jahul. Sangat bodoh. Siapa yang ngatain manusia ini amat zalim, amat bodoh? Ya ketiga Makhluk yang raksasa ini, mungkin mereka menyatakan, "Kita-kita yang gede aja, gak berani, situ yang kecil." Ya, kalau selek sedikit masuk angin, loyo, futur, males, mau nerima amanat Allah, sohor amat begitu, nah, gitu kan. Nah, untuk mem mem memangku amanat Allah ini, Allah berarti Allah bebani dengan tiga. Syubhat, syahwat, ada mutafaruk, tidak boleh pecah. Subhat, syahwat, ada mutafaruk. Subhat remeng-remeng kalau bahasa kita. Itu bisa diselesaikan dengan taklim, ngaji ya. dengan begini tadinya nggak tahu jadi tahu yang tadinya nggak tahu halal haram jadi tahu hak dan batil jadi tahu benar nggak benar jadi tahu yang kedua syahwat syahwat itu kan urusan emosi keinginan diri dari dalam batin ini kita jaga ya jangan emosi bukan pada tempatnya sehingga ada kata kata Kazimil gaita kadhimin al wal afina anin nas ciri orang mutakin itu adalah bisa menguasai diri saat marah namanya orang marah kan lagi nggak menguasai diri ya tapi untuk kita kalau sadar bahwa lagi marah dia tahu bahwa dia marah itu udah mending tuh banyak orang yang nggak sadar saat marah dia lagi marah gitu maksudnya dia sendiri nggak tahu lagi marah gitu. ya kan Maksudnya begini, kita akan akan mudah tobat kalau kita tahu kita salah. Ya, bagaimana orang akan tobat kalau dia nggak tahu bahwa selama ini dia salah itu kan? gitu kan? Nah, sama dengan bagaimana dia bisa menguasai diri kalau dia nggak tahu sekarang kamu lagi marah ini, nggak boleh. Ini. Jadi harus tahu dulu mana boleh mana enggak. Itu yang kedua. Sesudah kita bisa menghilangkan syubhat dengan ngaji terus-terusan, karena di daulat kita diwajibkan oleh Allah seumur hidup ngaji itu kalau udah ketemunya A ternyata B tapi udah ngaji ya dimaafkan kok nggak ngerti namanya kita kan terbatas kan saya tahunya ini yang benar tapi kita ngaji terus saya tahu benar ini tapi ya Allah salahkan kamu sebenarnya salah ya kita di luar kemampuan sama dengan yang dituduhkan kepada Nabi Isa Allah istilahnya menegur Nabi Isa, "Apa nasid wa ummiya Engkau tah yang menyuruh umatmu agar menjadikan kamu dan ibumu sebagai tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, "Selama saya hidup, selama saya berdakwah, nggak pernah saya ngomong begitu." Tapi kalau itu terjadi setelah saya wafat, kunta antar rakiba alaihim. Engkau yang lebih tahu itu mah bukan kuasa saya. Saya mah kan udah mati. Artinya sudah nggak ada di dunia. Ya, ini versinya itu versi diangkat ya. Nah, begitu juga ini. Yang ketiga adalah ada mutafaruk tidak boleh pecah. Kita satu sama lain tidak mungkin bisa sama. Kita tidak bisa memaksakan keinginan pada orang lain, gitu kan? Tapi kita tidak boleh pecah dalam urusan-urusan yang tidak prinsipil. Gitu ya. Ada toleransi, gitu. ya ini yang ada mutafaruk, ini susah. Jadi, waktu dia benar, pinter pecah-pecah, nah ini yang membuat kita tidak benar bersatu. Allah sudah menyatakan wa mata surah surat 42 ayat 13 ayat 14 ya wa mata illa mim ba'di ja'ahumul ilmu karena bagian, bagian itu penyakit hati lebih kepada dengki ya guru kepada murid tuh, ketika muridnya lebih suatu saat daripada dia karena gurunya berhenti belajar. Gurunya berhenti belajar, muridnya belajar terus, ya kebalap lah lama-lama. Dia nggak terima. Karena tentu murid-muridnya akan lari ke, eh murid-murid gurunya akan lari ke, ke muridnya. Itu konon pernah terjadi pada aduh, Abdullah bin Bas. Saat Syekh Abdullah bin Basiduk, beliau menyelenggarakan daurah di masjid, taklim. Dalam waktu yang sama, uh, siapa itu? Albani, Syekh Albani, juga menyelenggarakan taklim di masjid. Tapi jamaahnya lebih banyak Albani. Dalam waktu tempat, satu tempat. Cuman yang mungkin di sana sama di sini. Kan Masjidil Haram kan luas. Lalu orang mencoba bertanya, ya Syekh, muridku, eh muridmu kok nggak lebih banyak daripada Albani. Lalu apa kata Abdul bin Bas? Itulah berkah dari Allah. Yukti himayasya. Dia memberi kepada siapa yang dikenal. Beliau nggak dengki. Itulah, ya berarti berkahnya diberi banyak pada dia diberi kesempatan kesempatan lebih banyak. Jadi nggak dianu, nggak di apa, nggak di tap gitu. Enggak. Nah itulah, itu ya toleransi beliau. Dan patut dicatat, patut dicatat, Abdul bin Bas ini buta. Abdul bin Bas itu buta. Tapi orang nyebut buta kan takutnya menghina ya. Jadi apa? Tuna netra. Abdullah bin Bas Terus bukan Abdullah bin Basiah sendiri, Turmudi, penulis hadis. Cuma orang berbeda pendapat ini kebutaan Turmudi ini apa dari lahir? Apa ada kejadian itu di umur tertentu? Gitu ya. Itu yang terjadi hilang. Lihatlah bagaimana karya beliau-beliau itu. Rasanya susah bisa apa masuk logika ini. ya? Jadi tanpa penglihatan kok bisa? Iya, cobalah kita lah merem begitu tuh. Gimana tuh? Hafalannya sedikit dan dia dan hafalannya banyak sekali. Apa itu, apa Albani? Albani lebih-lebih. Tapi orang banyak yang nggak terima. Apa? Apa kualitas Albani bisa-bisaan ngalahin Bukhari Muslim? Karena dia kan punya standar Sohi Albani, disohikan. Apa hak dia? Orang-orang menggugat. Pada Alban itu nggak beda dengan kita orang biasa. Cuma punya kecerdasan. Beliau dari Albania. Dulunya itu profesinya sebagai tukang arloji. Tapi punya minat baca yang tinggi. Belum banyak orang tahu bahwa beliau punya daya hafal yang tinggi. Sampai satu saat museum eh, perpustakaan Arab Saudi terbakar enggak tahu apa penyebabnya terbakar. Sehingga banyak naskah yang hilang. Nah, setelah itu beliau mengajukan diri untuk menulis lagi naskah-naskah yang hilang itu. Persis seperti aslinya. Waduh, saya kalau saya enggak. Jangankan yang tebel yang yang sedikit saja dibakar terus, terus tulis lagi persis. Wah, enggak ada yang apal. Tapi beliau bisa menghadirkan seperti aslinya. Nah, inilah dari situlah orang baru tahu daya hafalnya Albani. Ya, kita harus hormati ini, kan? Namanya temuan buat kita juga. Eh, ya ada ya orang di zaman kita yang hafalannya seperti Imam Bukhari. Oh ya, ada gitu kan? Kan kita harus hargai. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki pada kita ada orang yang punya daya hafal Albani bukan sendiri ada lagi orang negro yang saya lihat hafal kutubutis ah bukan sita lagi sembilan negro diuji guru-guru ya coba ceritain hadis ini lengkapnya perawinya siapa bisa dituturkan waduh luar biasa ya di tengah-tengah kita hafalannya waduh lah yang buradul malu ceritainnya. kata dokter Boyke saya pernah hadir seminar beliau apa benar apa enggak itu karena alat masaknya kebanyakan dari aluminium kata dia penyebab kita ini lupa ya daya ini memorinya kurang karena alat masak kita dari aluminium kan rata-rata aluminium Nah itu kalau kena panas, ya. ada unsur-unsur katanya tertentu. Kalau orang dulu kan alat masaknya saudaranya sendiri, oh. ya kan? <tuh> 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 Yaitu tanah liat zaman dulu mah, saudara sendiri kan, saudara kata kata. kata. <tuh> Jadi obat saja, lihat tuh di film-film kungfu, orang sakit dong. Apa ini medianya? Itu tanah liat. Tanah liat. Juga ginseng Korea itu. Pasti dimasak itu pakai tanah liat. Walaupun dia bisa bikin logam. Tapi nyajinya itu, nggak tahu yang di Jepang itu. Apa namanya itu? Sedikit mahal itu. Lu pakai tanah liat. Nah itu katanya begitu. Ya kita nggak bisa menghindar lah. La ilaha ilahua Tidak ada Tuhan kecuali dia Ala anau ta'ala lama kana wahidah minah ilahiyya Fa innau yajibu taatu Maka sesungguhnya wajib mentaatinya. Wa yajuzul i'rad antaka lifihi. Kita tidak boleh i'rad Berpaling dari taklif Tugas-tugas Allah pada kita Bisa babi jahlil jahilin Karena bodohnya orang yang bodoh Tapi kita menghadapi orang yang bodoh Harus toleransi Karena dipaksakan juga nggak bisa. Saya ngomong di kelas begini, nggak tahu ya, saudara menilainya. Rasulullah bersabda, la hasad ila fitnain, tidak ada idola. Di situ bahasanya hasad, hasad yang baik itu kan idola, menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, tapi bukan diserang. Orang itu bukan diserang, ditiru. Namanya kan idola kan, tidak ada idola kecuali pada dua orang pertama alimun orang yang alim berilmu yang menggunakan ilmunya untuk mencerdaskan orang yang bodoh untuk dakwah satu yang kedua orang kaya yang menggunakan kekayaannya artinya bahasa kasih membeli kebaikan ya ada acara-acara kebaikan dia dukung itu yang patut kita idolakan Nah inilah ayat yang barusan kita baca. Ada beberapa hadis berkaitan dengan ayat ini. Jadi buku ini, saudara, buku ini, ya ini namanya At-Ta'dabur Balbayan, Tafsir Quran Bisohi Sunan. Buku ini adalah buku tafsir yang dilengkapi dengan as asunan. Jadi enam kutubus sita yang ada kaitannya dengan ayat yang dibahas dihadirkan di buku ini. Jadi buku ini ingin menyampaikan pada kita pesan ayat dan hadis tentang tema yang lagi dibahas. Nah, contohnya, di sini disampaikan hadisnya dari Musa bin Talha, dari bapaknya An-Abihi. Qal marortu ma'a rasulillah yakum di qawmin ala rusin nakhl. Satu saat, Aku melintas bersama Rasulullah melintasi kaum ya yang ada sedang ada di batang kurma. Fakalah mayasnaohaulah apa yang dilakukan orang-orang itu? Jadi saya kata Tolha bersama Rasulullah lagi pergi bareng ya kemudian memergoki orang lagi naik pohon kurma pada ke atas tuh ngapain tuh munduh bukan bukan munduh bukan nah, rasulullah Mayas nahaulah eh, pada ngapain maazulu kata orang mengatakan yulak yuk yulak kihud mereka lagi mengawinkan kurma lagi mengawinkan kurma ya penyerbukan mungkin dibantu oleh manusia kali ya Rasulullah kemudian ber memberi komentar, "Ma'adzunu yughnizalika syai'an." Ah, enggak ada gunanya itu. Rasulullah memberi komentar, "Enggak ada gunanya." Fa akhbaru Lalu Tolha kisah ini kasus dengan beliau diceritain sama orang-orang. Rasulullah memberi komentar enggak ada guna itu. Nah setelah mendapat berita dari Tolha Mereka pun tidak mengawinkan lagi Ya saya kan mengawinkan tuh ya Sudah tradisi mereka Setelah Rasulullah ngomong begitu Gak ada guna itu percuma Lalu mereka udah gak ngawinkan lagi Ingkana yan fa'udhalika Kemudian fa'akhbara Rasulullah Fa'akhbaru fataraku Lalu apa yang terjadi Tahun depan mestinya panen malah gagal Gara-gara nggak -gara ada perkawinan tadi, jadi gagal korma, nggak panen korma. Maka mereka kan merujuk pada Rasulullah. Kok tumben ini bisa begini? Apa jawab Rasulullah? Inka yan faul dalika, faliasnau. Kalau memang bermanfaat, kenapa nggak Nah Ini kan serba salah ini. Apa maksud ini? Fa ini inna tu Kan saya cuma kira-kira. Saya kan cuma don. Itu kan menurut saya. Fala tu akhir nih jangan me, apa ya, jangan menyiksa aku. Jadi jangan menghukum aku karena kesalahan mengira. Walakin idah hadas tukum anila syai'an fakhuzubi. Tapi kalau yang saya sampaikan tentang berita dari Allah, kamu tidak ada alternatif kecuali menerimanya. Kalau urusan dunia, kamu yang lebih tahu. Tuh, Fa inni lan ukadzibab Allah Karena aku tidak berdusta mengatasnamakan Allah Jadi tahu ya Asusnya ya Jadi tolha bersama Rasulullah Jalan-jalan Menyaksikan orang lagi pada di atas pohon kurma Eh lagi ngapain itu ngunduh bukan gitu kan Lagi pada ngawinkan kurma Lalu Rasulullah menyeletuk Gak ada gunanya itu oleh tolhah ini si berita ceritain ke orang-orang nggak -orang. ada guna katanya gak ada guna. jadi mereka nggak ngawinkan lagi tahun depan yang biasanya panen malah gagal lalu mereka merujuk pada rasulullah oh bisa ini ya rasulullah kan saya cuma kira-kira kalau kamu udah tahu persis kenapa nggak dijalankan kan itu sudah berjalan bertahun-tahun berhasil berhasil udah tahu itu yang benar kenapa dijalankan. Nah, ini masalahnya dengan Rasul, kan begitu kan? Kalau masalah agama betul, kamu nggak ada pilihan lain harus ngikut saya. Tapi kalau masalah dunia, fa antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu yang lebih tahu. Ini Rasulullah ingin memberi pelajaran maksudnya. Sama dengan satu saat Rasulullah menempatkan pasukan jauh dari sumber air. Sahabatnya bertanya, "Ya Rasulullah, penempatan pasukan di sini ini apa kehendak Allah atau memang pilihan Anda sendiri, pendapat Anda? Oh, ini pendapat saya. Kalau ini pendapat Anda, saya usulkan jangan di sini. Di mana dong? Dekat air. Namanya orang lagi perang kan aus. ngambilnya kalau jauh airnya nanti kausan mereka. Oh, benar juga ya. Pindah sana. Pindah menang. Ini salah satu itsihat para sahabat ya di hadapan Rasul. Nah itulah tentang ayat untuk hari Rabu ini kita bagi dua ya. Ini Qur'an hadis. Jadi nggak menyalahi. Aku tinggalkan dua ini. Qur'an hadis. <guluh> ya, kan? <guluh> ya kan? Misalnya Qur'an Siroh. Oh bukan. Qur'an hadis. Babu mawarada minan nahi an kita batil Quran. Bab hadis larangan menulis selain Quran. Dari Abi Said Khudri, anna Rasulullah kal. Dari Abi Said Khudri, Rasulullah bersabda, "La anni." Janganlah kalian menulis berita-berita dariku. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Barang siapa yang menulis dari aku selain Quran, hendaklah dihapus. Wahadithu anni, tapi kalian menceritakan dari aku, wala haraj, tidak ada masalah. Jadi kalau diberitakan lewat mulut, boleh. Tapi jangan ditulis. Tentang hadis. Nah, tapi nanti ada komen dari ulama. Waman kazzaba alaya, barang siapa yang mendustakan, mengatasnamakan aku. Dia ngomong katanya dari Rasulullah padahal bukan itu maksudnya. Qala Hamam ahsabu qala muta'ammidan. Kata Hamam si periwayat hadis rasanya Rasulullah juga menambahi kata-kata sengaja gitu. Ya, sebab kalau orang berdusta tidak ada kata sengaja, yang nggak sengaja juga kena gitu kan. Kata Hamam rasanya ada kata-kata sengaja. Faljatabawak, maka mak ada huminan nar, maka dia menyiapkan tempat di neraka. Apa maksud dari hadis ini? Hadis ini dipercaya oleh banyak ulama itu waktu pertama, waktu awal-awal Rasulullah menyampaikan hadis. Hadis tidak boleh ditulis, yang boleh ditulis Quran supaya nggak kecampur supaya terjaga kemurnian Quran dan alhamdulillah ya kemurnian Quran itu terjaga sampai hari ini dijaga dengan begitu ketat kalau di Indonesia itu ada lajnah tashihul Quran ada berita-berita ada cetakan Quran yang apa tidak sesuai nah, kita jangan mudah terprovokasi takutnya itu bohong ditampakkan aja nanti kita mau panas kita seruduk yang nggak taunya bener gitu. kita harus periksa betul apa yang betul karena kita punya lembaga lajnah tasihul Quran jadi setiap Quran diterbitkan itu harus ada izin dulu dari lembaga itu dicap jadi semua mushaf ada ya lajnah pentasi Quran itu terdiri dari begitu banyak orang yang hafizul Quran jadi jangan sampai terselip cetakan Quran yang bahkan seharusnya ada titik nggak ada titik maka untuk mengantisipasi, mengantisipasi itu si penerbit juga mengeluarkan ada semacam kertas itu barang siapa yang mendapati Quran ini tidak sesuai segera laporkan kami ya khawatir namanya titik nggak titik kan karena rojim kalau tidak dititikin jadi rohim maknanya kon ekstrim berbeda Rohim kan dikasih titik rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Aladulbilal Tulisannya sama, cuman beda titik. Rojim dan rohim dua makna yang sangat-sangat ekstrim berbeda. Rojim buat setan, rohim buat Allah. Jadi kan ada di awal-awal Islam. Saya pernah jadi makmum yang mengimami mu'alaf. A'udzubillah dikerasin pula tak anu ta ya. minasyaitonir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, salah. Kebalik. Tapi dia enggak kerasa karena dia enggak tahu. Nah ini ya. Jadi kalau orang tidak ilmunya cukup lalu berfatwa, ini berbahaya. Yang sekarang sekarang sering tampil di medsos adanya di snack video nggak tahu dia ngaji di mana itu dia menafsirkan yasin hey sin apa itu <laughs> Jadi, udah belajar bahasa arab saya ketawa tapi ya jengkel juga sama dia tuh cuma kok saya bilang kok terus terusan tayang itu dibiarin aja gitu lebih banyak nggak manfaatnya daripada manfaatnya nah, ini dia ngakunya paham bahasa arab tapi nyatanya kedodoran Nah kita lanjut. Rawahu Muslim. Hadis ini dirawikan oleh Muslim. Buku ini spesialis mengenai sanad. Jadi dia nggak komen apa-apa. Tapi yang dia periksa dengan teliti sanadnya. Jadi kalau kita menjumpai hadis ini, ini terdapat dalam Muslim. Fi zuhdi wa dalam bab zuhud dan raka'ik hadis ke 3004 nah dia jelaskan ini asalnya nih jadi umat islami sekarang kreasinya banyak ada yang fokus ke sumbernya jadi nyeritain hadis sumbernya ini ini ini, ini. ada ada yang fokus ke penomoran hadis seperti Fuad Abdul Baki ya beliau berkreasi menomori hadis Bukhari jadi Bukhari itu dulunya nggak ada nomornya. Nah, lalu beliau ya berusaha. Kenapa dia usaha supaya itu dapat pahala? Kan dibaca terus sampai hari kiamat. Jadi nomorin hadis ini nomornya ini. Nah boleh jadi penomoran hadis ini berbeda dengan orang lain. Tapi sekarang orang merujuk ke situ. Itu karya Fuad Abdul Baki, doktor yang nulis ini mujam mufahris li Quran. Nah, beliau hanya sampai Bukhari, Bukhari Muslim apa ya? Apa Bukhari saja? Sunan-sunan belum. Memang ada niat karena nggak ada umur, wafat. Maka diteruskanlah oleh ulama lain. Sunan, Sunan Abu Dawud penomorannya karya ulama ini. Penomorannya doang itu sudah dianggap berjasa. Karena ini akan disaksikan, dipelajari oleh orang seluruh dunia. Mungkin kita kalau ikut nimbrung, dapat satu nomor aja itu. Udah. Ya, dapat pahala gitu. Ini kan dunia kita nggak tahu kapan berakhir ini. Akan dibaca terus soalnya. Disebut nomor hadis, gitu. nggak tahu itu punya contohnya. Contohnya. Itu yang nemuin kita, nomor segitu. Waduh, bangga sekali. Ya, nomor sekian gitu. Ya kan? ID. ini. catatan beliau ini 3004. Ya, 3004. An An Hadzab bin Khalid dari Hadzab bin Khalid, haddatsana Hamam dari Yazid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id lalu disebutlah hadis ini. Jadi untuk kita nggak terlalu berguna apa ini banyak nama-nama? Nah, tapi bagi peneliti sangat berguna. Jadi ketika kita dihadapkan pada keraguan, apa ini dari Rasulullah? Mana buktinya? Nah, bisa ditelusur. Ya ini karya-karya ulama untuk apa isi Mengawal hadis jangan sampai dipalsukan. Ini karya yang patut kita dukung ya, kita banggakan. Kemudian Turmudi mencatat hadis ini dengan nomor 6225. Nah, kita hadis Turmudi juga nggak punya. Harusnya kan ada di satu majlis sih di PCI itu, ya. Jadi cara ngajinya masing-masing orang yang bisa baca tuh. Uh, anu tafsir Tobari, tafsir Ibnu Kasir, tafsir uh, Taf, taf, tafsir muyasar muhtasar tafsir kurtubi gitu semua suruh megang tuh terjemah terjemah nah, ketika dibacakan ayat coba bacakan menurut tobari jadi yang baca peserta terjemahnya coba ah menurut Ibnu Kasir bagaimana tujuh masing-masing ada ininya supaya satu ayat itu mendapat gambaran yang utuh. Tapi sebenarnya di sini sudah diwakili. Cuma yang baca saya doang gitu. Kalau di sana kan nggak capek. Ayat yang akan kita bahas kali ini ayat sekian. Coba menurut Tobari gimana? Kita dengar itu. Ibnu Katsir. Jadi ada tujuh apa gitu? Yang membahas satu ayat habis waktunya. Tapi mendapat pendapat yang anu utuh gitu. Ya. Kita lanjutkan. Kemudian dari Tariq Zaid bin Aslam, mukhtasaran, tapi dalam Turmudi dicatatnya secara mukhtasar, lebih ringkas. Bilafzi ista'dzanna nabiyya fi kitabatil ilmi falam ya'dzan lana. Di dalam Turmudi ditulis begini, kami minta izin kepada Rasulullah supaya mencatat ucapan-ucapan beliau. Ya eh, sudah ada di zaman sahabat, ...supaya mencatat ucapan-ucapan beliau. Tapi beliau tidak mengizinkan. Suatu saat Rasulullah bertanya pada ashabu sufah di antaranya Abu Hurairah. Siapa yang mau menekuni ucapan saya? Saya. Kata Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-6. Rasulullah wafat tahun 11. Berarti beliau merekam hadis cuma lima tahun. Pasti kita mendapat gambaran ucapan Rasulullah tidak hanya diucapkan Abu Hurairah. Ya pastilah kan beliau menyampaikan risalah ini dari tahun 0 sampai 13 kenabian. Beliau hijrah baru di tahun 1 kan. Nah, Abu Hurairah masuk Islamnya tahun ke-6 Hijriah, kan udah ketinggalan banyak. Tapi yang segitu aja banyak sudah. Yang tahun 6 sampai beliau wafat banyak yang dihafal oleh Abu Hurairah. Nah, gara-garanya ini mukjizat juga. Setelah Abu Hurairah ditawari mau, sini. Katanya gitu, Abu Hurairah dipanggil. Lalu didekap oleh Rasulullah. Didekap. menurut ceritanya gitu. Iya, gitu. Saya mau itu kalau kalau ada itu. <laughs> Pasti akan tenar. Wah, hafalannya banyak amat itu. Kata pengakuan Abu Hurairah setelah saya didekap oleh Rasulullah saya susah lupa katanya. Kalau kita kan susah ingatin. Maka kata Sa'ud Sa'imin kemampuan Abu Hurairah, daya hafal Abu Hurairah tiada lain adalah mu'jizat Rasulullah menurut beliau. Karena tadi itu dekap. Iya, setelah dilepaskan jadi saya susah lupa katanya. susah lupa itu kadang-kadang musibah lupa, ya kan? Jadi kita diberi pelupa ini kadang-kadang nikmat. Contohnya kita melupakan pengalaman getir gitu. Kalau kita ingat terus, nangis lagi, nangis. Ya, kan? ya alhamdulillah gitu dikasih daya. Tapi jangan keliwatan semua ayat-ayat jadi. Ya kan? Hafal dua lupa lima ya tekor lah Lama-lama habis Nah gitu lanjutkan. Bentar lagi ya berapa menit lagi Jadi Rasulullah Di masa hidupnya Pernah ada niatan dari para sahabat Untuk mencatati Apa-apa yang beliau sabdakan Tapi Rasulullah tidak mengizinkan Karena pada waktu itu dikhawatirkan Akan keselip Dengan Quran maka dalam Mushaf Ibnu Mas'ud Mushaf yang ditulis oleh Ibnu Mas'ud Waladhalin Amin Amin itu menurut dia ayat Ya kita kan selalu begitu kan Waladhalin Amin Itu menurut beliau di Mushaf itu ayat Amin itu Bukan hadis bukan Tapi semua ulama sepakat Itu bagian lain dari Quran yaitu hadis. yaitu itu bedanya, salah satunya. Dari Abi Nadrah, kultu kola, kultu li Abi Said Khudri. Satu saat, ya Abi Nadrah berkunjung kepada Abi Said, seorang penulis hadis. Penghafal hadis. uktubna tulislah untuk saya. Tolong sih, mana hadis Rasulullah yang belum saya hafal, ditulis to tolong tulis buat fakal lalu Abu Sa'id mengatakan lan naktubakum kami tidak akan menulis walan najau Quranan dan kami tidak akan menjadikannya Quran tuh ya jadi ini ketat dari sahabat-sahabat kalau di, dilarang mereka segera nggak mau nggak mau nyumput nyumput juga nggak mau Walakin khudh anna kama kunna nakhudhu anin Nabi gila, tetapi kalian harus mengambil dari kami sebagaimana kami mengambil dari Rasulullah. Saya ingat waktu di pesantren. Di pesantren itu ada kitab-kitab tertentu yang harus ditulis tangan, Nerima dari kyai-nya ditulis tangan. Kan saya kepikiran nih supaya gampang saya ambil Buku guru guru saya tak fotokopi, marah. Dia yeah. nggak boleh, kamu harus nulis. Kalau kita berpikir orang sekarang susah amat ah, sih, sini bukunya tak fotokopi. <laughs> Jadi saya marah. Nah, saya belajar dari sikap beliau ini, ternyata saudara menulis itu sama dengan membaca, tapi membaca belum tentu menulis. Jadi dengan menulis kita otomatis membaca. Gitu maksudnya. Jadi sang kiai itu tidak akan pernah tahu kalau kamu fotokopi udah dibaca belum. Ya, pembelajaran ini buat anak-anak. Kalau dia nulis otomatis belajar nulis indah kan? Otomatis dia sudah baca. Makanya saya mempraktekkan begitu itu. Jadi kalau ada pelajaran tak tulis. Contohnya mau khutbah, saya tulis dulu. <tuh di wala khissamah> Tulisan saya ini saya bawa, tapi belum tentu saya baca di mimbarnya gitu, hanya untuk nyawang-nyawang aja. Sebab saya sudah baca, tapi kalau saya baca belum tentu, eh apa saya nggak ditulis, belum tentu saya baca. Ini sangat bermanfaat di fakultas hukum juga begitu. Kalau bisa pasal-pasal itu ditulis. Sebab dia baca tulis tangan itu ya jadi pengen gurunya itu tulis tangan zaman dulu banyak promosi tulis tangan ya sampai gaya tulisan aja diatur zaman dulu mah. tangannya jangan begitu megang pensilnya salah gitu. dulu mah sekarang nggak ada mau begini tak mau begitu yang penting kepegang ya kan kalau dulu diatur maka tulisan orang dulu miring-miring tuh hampir sama orang yang seusia begitu mah. di zaman standar tuh tulisannya pas begitu kalau sekarang kan kita model-model nah itu karena nggak ada pelajaran menulis ya nah demikianlah hadirin hafidhani wa hafidhakumullah selesai sudah pelajaran hari ini barangkali ada yang ingin bertanya cukup ya semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita Semoga Allah menjaga dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan Allah berkenan mentakdirkan anak kita menjadi generasi yang salih dan salihah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.